berkat kena ada. Siapa tak percaya berkat, kita risau. Pasal boleh jadi dia tak baca doa makan. Doa makan ada berkat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kan baca doa makan tuan-tuan? Okey kan? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkati kami punya makanan. So kalau karipap ada berkat, takkan masjid tak ada berkat? Kalau tuan-tuan makan Maggi ada berkat. Maggi tu confirm bukan Islam punya nama. Kalau Maggi tu ada berkat, takkan Ramadan tak ada berkat? Kalau kuih lapih ada berkat, kalau cendol ada berkat? Boleh saya sebut nama makanan lagi? Sebab nampak macam goyang pula. Dah besar lah kan? Dah goyang pula. Kalau air kelapa, air nyok yang sejuk dan berais, ada aiskrim, ada berkat? Takkanlah Ramadan tak ada berkat pula? Ha, jadi berkat kena ada. Tapi tak syok lah bagi dalil macam doa makan. Nanti mesti ada orang nanti kata, ah, silap-silap doa makan tu pun tak sahih apa. Mungkin orang boleh cakap macam tu. Saya bagilah yang kedua. Tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam dekat orang pun berkat juga. Wabarakatuh. Berkat. Saya maknanya kalau saya bagi salam kat tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita buat macam tu kan? Tuan-tuan tanya jawapan. So, saya doa kat tuan-tuan, tuan-tuan ada berkat. So, kalau tuan-tuan ada berkat, takkan Rasulullah tak ada berkat? Kalau tuan-tuan ada berkat, takkanlah tempat-tempat yang Rasulullah pijak, Rasulullah, ya rahmatullah, Rasulullah pi maqam Rasulullah, tak ada berkat, ya rahmatullah, syafakallah. Takkan tak ada berkat? Kita ni kita. 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 Yang semalam cadang buat 20 tapi akhirnya buat 8. Tak betul tak? Kita ada berkat. Takkan Nabi tak ada? Takkan benda-benda yang jauh mulia daripada kita lagi? Benda-benda yang Nabi pegang. Masjid Nabi, makam Nabi, tempat Nabi pergi, Nabi sujud. Takkan tak ada? Kira tak cukup lah, bagi dua lagi, tambah satu lagi. Tuan-tuan kahwin kan? Saya kahwin, tuan-tuan kahwin. Masa kita kahwin, orang semua doa yang Nabi doa. Macam mana lagu tu kan? Mahizin tu. Barakallahu lakuma wa baraka. Dua kali. Kahwin pun berkat. Kahwin pun berkat. Memulakan hidup sebagai suami isteri pun berkat. Takkanlah kahwin tu ibadah, memulai hidup suami isteri ibadah, itu berkat? Takkanlah tuan-tuan sujud rakaat yang ke-8 dalam sembahyang tarawih tak ada berkat? Mesti jauh lebih banyak berkat daripada yang tu. Okay. So secara verbal, berkat ada dalam hidup. Manusia perlu berkat, makan, bagi salam, kahwin. Ni semua benda asas manusia. Maksudnya, seolah-olah penting manusia kena ada berkat. So, secara asas, semua orang perlu berkat. Berkat ada dalam hidup kita. Mana-mana semua ada berkat. Apatah lagi bulan Ramadan mesti ada berkat. Maksudnya apa bulan Ramadan ada berkat eh? Takkanlah dalilnya macam tu je? Tak. Dalil daripada hadis Nabi. Okay, sebelum saya baca hadis Nabi, ada satu cerita. Cerita rakyat je. Janganlah tanya suhaib tak suhaib pula. Adalah budak-budak muda masa sembahyang tarawih tu, mereka bincang. Oi, buka puasa? Buka puasa pula. Hang tarawih mana? Kawan yang tanya. Hak kawan yang jawab. Kami tarawih masjid kami je. Dia tanya, masjid apa buat apa? Masjid kami 20. Oi, tak mau. Masjid aku 8 lah. Lepas tu, nanti habis terawih, moreh kita pergi minum mamak.
Macam kawan dia kata cantik, bukan senang. Siapa sampai awal dia order. Dia bercakap dulu tu. Hak dia yang 8 rakaat ni kata, okey tak apa, kalau aku sampai awal aku order dulu gambar. Aku 8. Pas mayang. Mayang habis terawih apa semua. Hak geng-geng dia, hak member dia hak 20 semua. Pergilah kedai mamak, main 20 rakaat. Sampai-sampai kedai mamak dia cari member dia tak jumpa. Dia tunggu-tunggu punya tunggu tak main. Lambat. Dia pun order dulu minum. Order minum apa semua, tunggu kawan dia, order kat kawan dia semua. Ayak tarik menarik sejuk. Baru dia sampai. Dia kata, apa geng lapan lambat. Dia kata, betul lah lapan tapi sejuzu. Member dia kata, baik kami 20 tapi surah lazim. Dia kata, tu lah aku kena. Dia kata, esok aku mayang kat masjid embah, tak mau mayang ni. Gila sejuzu dia balas. Esok dia pergi kat tempat dia 20. Rupanya imam tu pindah sana. Allah Akbar, doa imam mana? Kena dua kali dia kata. Mayang tarawih ni, masuk Ramadan ni, dia sebenarnya macam cerita budak bawa ayah tak mau pergi masjid. Suatu hari ada seorang budak habang kat pak dia. Pak oi, cik tak mau pergi masjid. Habang tu kat pak dia. Pak dia kata, pasal apa tak mau pergi masjid? Dia kata, tu dia lah, bukan cik tak mau pergi masjid. Orang pergi masjid ni nak jadi bagus. Tapi cik pergi masjid, sampai-sampai masjid je nak jadi orang bagus. Cik sampai-sampai masjid tengok-tengok. Tu dia, dia ni duk menyimbang mengatau ke orang. Dia ni duk menyimbang buang masa. Dia ni duk lena, dia ni duk main handphone. Tang ni duk mengata kat orang politik lah apalah, dia ni baik duk rumah tak duk buat benda tu semua jadi elok. Allah. Salahlah fahaman aku tu. Pak dia kata kat dia macam nilah. Malam ni sembahyang Isyak, hang bawa gelas air. Ni aku tuang air penuh ni, malam ni Isyak hang bawa air ni. Hang jangan bagi tumpah setitik pun nak pergi masjid. Hang balik cawan hang duk penuh, hang mai habaq kat aku, subuh esok hang tak payah pergi masjid. Pak dia kata lagu tu kat dia. Dia kata kat pak dia, "Oi, senang. Lagu ni senang." Aisyah tu dia capai cawan tu, dia bawa pi masjid. Pi masjid, berjalan pelan, nusuk ke tepi. Masuk pagar masjid langkah elok, masuk ke masjid langkah elok, naik tangga pelan-pelan masuk bagi salam, letak cawan dia semayang sunat, dia pergi soft dekat depan dia letak dia semayang fardu habis semayang, dia angkat cawan dia, dia semayang ba'diyah, dia nyonyonyo dia keluar dia balik rumah. Jalan pelan-pelan macam tadi. Ayah tak tumpah, pandai sungguh dia bawa. Balik rumah bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dia jawab. Pak dia gamaknya sampai rumah dulu. Dah pulang wahai anak aku. Anak dia jawab, sudah pulang wahai ayah aku. Ayah dia kata, aku ingin tanya kamu soalan. Anak dia kata, kalau bapa ingin tanya tentang air, air setitik tak tumpah. Dia abang lagi tu. Pak dia kata kat dia, aku bukan nak tanya pasal yang tumpah tak tumpah. Lepas tu dia tanya kat pak dia, habis pak nak tanya apa? Dia kata, aku nak tanya berapa ramai orang menyimbang kat masjid tazat. Habis main Aisyah tadi. Hak tadi hang komplain. Ni aku nak tanya lah berapa ramai orang menyimbang kat masjid tazat. Dia kata, Allah tak dan tengok pula. Tu pak dia tanya tu berapa ramai Lena? Allah tak dan tengok. Berapa ramai yang mengatau orang? Allah tak dan tengok. Berapa ramai yang duduk politik, duduk menyimbang, buang masa? Lu tak dan nak tengok. Pak dia kata apa? Wahai anak aku, ini pengajaran aku nak ajak kat hang. Kalau hang sibuk jaga dan perbaik diri hang dan berhati-hati dalam hidup hang, hang takkan sempat tengok salah orang lain. Sama lah macam kita juga masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kalau kita sibuk perbaik diri kita, follow jadual yang kita buat, ni dah khatam ke belum, ni hari yang ke-9. Kalau siapa yang 10 hari nak khatam 3 juz 3 juz, patutnya hari ni dah baca juzuk yang ke-27.
Jadi kalau kita sibuk perbaik diri kita, perbetul kita punya jadual, duk follow apa yang kita dah atur sebelum daripada Ramadan tak zat, insya-Allah masuk Ramadan ni kita tak dan pun nak tunjuk jari dia ni buat apa, dia ni buat apa, dia ni buat apa, dia ni pi mahkamah ni, dia ni duk mengata kat siapa, dia ni jantan tak guna. Tak betul. Sebab apa? Sebab kita duk sibuk perbaik kita. Mana kita dan nak tengok orang? Betul. Ya betul. Ha, jadi masuk Ramadan untuk kita sama macam budak tak sah. Kalau kita semua sibuk perbaik diri kita, bukan kalau lah, sepatutnya kita sibuk perbaik diri kita. Kita tak dan tengok tang nu salah deni, sedeni, puasa tak ada. Kita sibuk, kita hanya menikmati Ramadan.